Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sedulur Simo dimanapun Anda berada, semoga rahmat serta karunia selalu terlimpah dan tercurah kepada kita semuanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita dapat berjumpa kembali tentunya masih di channel Simo SDSM. Di sini saya Bang Simo seperti biasa akan berbagi suatu amalan yang amalan ini memiliki fungsi ataupun khasiat untuk memisahkan hubungan seseorang. Kita memang membutuhkan satu ilmu khusus ini karena terkadang di dalam kehidupan kita ada saja pasangan ataupun pacar yang di situ selingkuh dengan yang lainnya. Ketika sudah selingkuh, maka di situ ketika Anda masih sayang dan supaya orang tersebut terkunci hatinya hanya kepada Anda dan terputus hubungan cintanya, kasihnya kepada selingkuhannya, maka Anda patut menggunakan satu amalan ini. Ingat, amalan ini sangat keras sekali. Ketika Anda gunakan, itu secara pasti, secara instan akan langsung membuat orang tersebut itu terputus hubungannya, akan secara otomatis terpisah. Jadi patut untuk saudaraku semuanya menggunakan ilmu ini di jalan yang baik. Jangan digunakan untuk sesuatu hal yang di situ merusak hubungan orang lain. Jadi situasinya adalah di mana Anda yang diselingkuhi. Baik itu Anda memiliki pasangan, suami ataupun istri Anda ataupun pacar Anda. Ketika diselingkuhi, maka gunakanlah cara yang akan saya ijazahkan. Dan seperti biasa, sebelum saya ijazahkan kepada kawanku semuanya untuk mendukung channel ini, terlebih dahulu luangkan waktu untuk subscribe di channel Simo SDSM. Baiklah, terima kasih. Langsung saja untuk ijazah ilmunya. Ilmu ini sangat mudah sekali untuk pengamalannya. Dan ilmu ini akan Anda amalkan itu di waktu hanya ketika hujan turun. Dan kebetulan di saat ini itu sering terjadi hujan. Jadi sangat cocok sekali ketika ilmu ini saya ijazahkan kepada sahabatku semuanya. Waktu kondisi Anda mengerjakannya adalah di waktu turun hujan. Dan ketika waktu turun hujan ini, sahabatku semuanya, ambillah air wudhu. Ambil air wudhunya itu menggunakan air hujan langsung. Dan setelah itu, maka lakukanlah sholat hajat khusus 2 rakaat. Dengan niat adalah memutuskan hubungan pasangan Anda yang selingkuh. Jadi supaya orang tersebut ataupun pasangan Anda itu terputus dengan selingkuhannya. Suami Anda, istri Anda yang selingkuh, tinggal ini diniatkan saja. Jadi tidak menyebut nama dari orang yang akan Anda putuskan hubungannya. Tidak menggunakan namanya. Dan tidak membayangkan orangnya. Yang penting Anda di situ mengetahui pasangan Anda, baik itu suami Anda, istri Anda, ataupun pacar Anda. Yang penting Anda tahu itu. Di situ diniatkan secara khusus kepada pasangan Anda itu. Dan ketika sudah selesai melakukan sholat hajat 2 rakaat, maka di situ Anda lakukanlah dengan membaca amalan Quran surat Al-Kausar. Membaca amalan Quran surat Al-Kausar ini Anda baca berulang-ulang kali. Namun ketika di sini nanti Anda sampai di kalimat abtar terputus, maka di situ Anda bayangkanlah
timbulkanlah pasangan Anda supaya hubungan dia dengan selingkuhannya itu terputus. Jadi di situ Anda lakukan berulang-ulang kali sampai Anda menemukan kemantapan dan menyudahi dari proses ini. Jadi ketika Anda sudah mantap untuk selesai, maka seketika itu orang yang Anda tuju yang selingkuh itu akan langsung terputus hubungannya, sekaligus akan mengunci hatinya supaya tidak ke lain hati. Jadi sebenarnya ilmu ini sangat bagus sekali diamalkan oleh seseorang yang diselingkuhi. Dan juga ketika Anda memiliki pasangan dan ingin mengunci hatinya, jadi seperti itu ijazah beserta ilmunya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Dan jika ada pertanyaan dari amalan ini, sahabatku semuanya bisa tinggalkan komentar. Semoga berkah manfaat ilmunya di Batang Tugu Sedulur dari saya Bang Simo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.